ada yang jual minuman tuh. Sawadee ka. Hello, is this Thai milk tea? No, Thai coffee. Oh, okay, two. Thai milk coffee. Wah, ini kopi nih. Mm-mm. Beda ya? Enak ya? Enak banget. Coba ada di Indonesia ya? Iya, karena besok mau pulang lagi ya. Iya, gimana sih? Tenang aja. Ada izinan Thai milk coffee. Beranang kopi sadan. Mau cobain dong. Ichitan. Ichitan Thai Milk Tea. Pertama dan satu-satunya di Indonesia. Rasanya Thailand banget, gak ada yang lain. Beranang Thai Milk Tea. Ichitan Thai Milk Tea. Semua harus coba. Yo, welcome back to Indonesian Pride Weekday Challenge versi bersama gue Skyla dan partner gue Wolfie. Yoi, dimana kita bakal ada di pertandingan terakhir untuk hari ini. Tapi jangan sedih karena besok kita masih bakal full nemenin kalian di hari-hari non-weekend ya, atau weekdays ya. Betul banget. Karena ini Pride Weekday Challenge ya. Bahkan sampai weekend kali ini. Bisa jadi, bukan bisa jadi, emang nyampe weekend ya. Pasti nyampe weekend kali ini. Wah, jadi emang benar-benar hari lu tuh dibuat oleh IPWC ini sendiri dari hari Senin sampai hari Minggu tuh penuh warna ya. Betul banget, penuh e-sport ya. Penuh e-sport, penuh warna. Dan tadi gimana match sebelumnya, rame gak? Lumayan rame sih, meskipun emang jumlah timnya gak banyak tapi aksi baik banget. Terutama karena zona terakhir tuh benar-benar mepet banget. Di antara Kota Tua dan juga Sentosa, di laut-lautannya tuh zona terakhirnya. Anjir. Itu sempit banget. Jadi semua tim itu kayak ngumpul rame-rame, berusaha mencari satu area yang mereka bisa ini kontrol. Oke. Jadi kayak di tengah-tengah air gitu ya? Betul. Wah, banget. Itu, anjir, gue gak kebayang sih. Kayak, ya kita bakal lihat untuk pemenang kualifikasi dulu yang sementara. Oke, ada PG Barracks Away dan Elite Eight dari pertandingan, dua pertandingan sebelumnya. Disusul dengan Sumbu KS Berjaya, Starlight Reborn, dan match kali ini, yang terakhir ini bakal menentukan siapa di pertandingan terakhir, dua tim yang bakal lolos untuk masuk ke fase final qualifier. Betul, ini last chance banget untuk pot kali ini. Sisa dua slot lagi, siapa yang bakal melengkapi tim-tim lain? Ya, yang bakal nyusul NSC Indo, NTL Fly, Z Project, Olaf Bucin Intan, dan lain-lain ada di match kali ini ya. Dimana matchnya sendiri bakal start seperti biasa di Bermuda, akan ada sekitar 12 tim kalau full slot yang bakal bermain. So, gue masih tetap excited karena ini, gue ulangi nih sekali lagi, yang daftar banyak banget sih. Bahkan kayak Free Fire tuh gak IPWC aja, kayak turni guild aja yang ikut tuh bisa nyampe ratusan tim. Betul, itu banget, itu bukti antusiasme playernya. Benar. Dan gimana, udah ada berapa tim kah? Udah lumayan rame, ternyata udah ada 10 tim yang udah di display yang bisa kita lihat. Jadi kita masih menunggu dari tim redaksi untuk mengumpulkan timnya dan bakal di start sesegera mungkin. Tapi gue masih ini sih, masih benar-benar terkagum-kagum kayak ada 4 match yang perbedaan poinnya itu cuma 10. Betul banget, poin. Itu menunjukkan bahwa timnya itu kompetitif banget. Ya, kayak pertandingan IPWC kali ini benar-benar kompetitif banget dan gue benar-benar nonton penuh dengan aksi ya. Kayak dari awal sampai akhir benar-benar gak dikasih ampun gitu, kayak selalu ada ada battle epic gitu ya. Betul, dan beda bukan bareng-bareng asal. Karena banyak banget tim yang dapat kill tuh berada top 5, top 4. Jadi mereka tuh bukan cuma barbar mati, tapi mereka tuh barbar tahu posisi, tahu keadaan, sehingga mereka bisa mengumpulkan jumlah poin dari placing dan juga jumlah poin dari kill. Ya, dan gak kalah juga yang punya strategi defensif bisa memanfaatkan dan memaksimalkan strateginya ya sampai ke zona akhir. Tapi kadang tim yang defensif itu bakal kalah dengan yang barbar kalau emang yang barbarnya ternyata walaupun posisi ketiga atau empat berhasil mengumpulkan koleksi poin yang cukup banyak. Betul gitu. Bang, kan kita lihat berapa kali posisi tiga itu lolos, ambil slot duanya. Ya, cuman gue masih jarang kayak ngelihat yang di posisi empat mereka bisa lolos, kayak jarang banget. Belum, kayak lu kalau mau posisi tiga dan lolos itu kayak butuh 15 kill gitu. Dengan catatan tim nomor dua dan tiga nggak banyak kill. Dengan catatan seperti itu. Wow, itu bakal sulit juga kayaknya karena kita tahu sendiri posisi pertama Buyah itu menurut gue untuk di kali ini ya, posisi pertama udah kayak 70% megang slot untuk maju ke babak selanjutnya. Kenapa? 300 poin itu sama dengan 15 kill. Itu sulit banget dong untuk didapat kalau lu emang pengen barbar. Tapi lu misalkan lu
finish di posisi kelima, kill lu 15, berarti lu cuma dapat sekitar 380 poin. Sedangkan yang di posisi pertama, kalau mereka kill 5 aja udah 400 poin kan. Jadi susah banget emang buat ngejar jumlah poin yang diperoleh dari Buya ataupun placing nomor 2-3. Ya benar, emang agak sulit karena perbedaannya cukup signifikan ya. Bahkan dari posisi pertama kedua aja itu perbedaannya 100. Oke lah, dari posisi ketiga sampai keempat itu kayak 50-60 poin. Dan menurut gue itu cukup banyak gitu buat di battleground ya. Dan itu juga memaksa beberapa tim untuk bermain lebih agresif. Kayak gak cukup gue placing bagus. Ya. Gue butuh kill juga karena tim lain juga banyak yang bermain agresif. Tapi jangan sampai kita terlalu agresif sehingga kita mati di awal. Karena berapa banyak tim tadi? Bunuh 7, bunuh 8, mati di posisi 8, posisi 7, posisi 8 akhirnya gak lolos gitu kan. Dan kita udah ngeliat bahwa udah masuk ke waiting island ya. Gue setuju banget. Jadi kadang kita butuh satu player genius. Kenapa gue bilang genius? Dan maksudnya apa yang genius ini? Itu udah dicontohin dengan SFYZ Hades, pemenang FFWC juara 3. Juara 3, dia itu punya kapten namanya Legalot. Legalot ini selalu ngafalin orang-orang yang sekiranya udah kill banyak, nama timnya apa, siapa. Terus dia kalau ngelihat misalkan, oh dia mati di posisi ke-6, berarti kalau kita kill sekian kita bisa ada di atasnya, itu dihafalin. Untuk, itu gila sih. Untuk mengatur irama permainan ya, juga ya. Jadi biar dia tahu gitu. Dan tanpa basa-basi kita bakal langsung masuk ke dalam match selanjutnya. Atau match terakhir di malam hari ini. Pesawat bergerak dari arah Factory menuju ke pertengahan antara Plantation dan Riverside. Udah ada dua tim yang langsung turun. Wow. Mars Electric lu lihat. Wah. Dua ini, squad langsung berkumpul ya awal-awal. Benar-benar. Ini kemungkinannya ada dua. Apakah mereka bakal ke Mars Electric atau mereka menggunakan zipline untuk melaju ke Sentosa. Betul. Harusnya bagi dua sih. Ada satu yang di arah Mars Electric atau lagi kabur dengan zipline. Tapi seperti dua-duanya gak nyampe. Jadi mereka bakal tabrakan di Mars Electric terlebih dahulu. Iya. Atau mereka bakal coba untuk, oh ternyata tim dua ya. Lari mereka. Pisah arah. Menggunakan zipline lagi menggunakan stay di Mars Electric. Ya, dan kita lihat di sini udah ada, oh semua tim udah turun ternyata. Ya, semua udah turun. Kita lihat di sini tim 8 dan tim 7 bertemu juga kali ini. Dan oh, mereka, finally ya. Akhirnya turunnya di pick nih. Ada yang turun di pick nih. Tapi misah. Jadi tim 8 sayangnya gak dapet senternya dari pick. Okay. Sehingga mereka hanya dapet camp-camp sisaan. Ya, dan kita lihat di sini. Neo Felis Oleng sadis. Anjay, Oleng dia. Oleng dia kapten. Bakal bertemu dengan tim 8 nampaknya. Oh, tim 8 sendiri mendapat lootingan yang lebih banyak. Kenapa gue bilang lebih banyak? Karena dari rute yang diambil dari tim 7 itu kayak rumah-rumah kecil yang isinya juga gak banyak. Gue kira dia bakal ngambil tengah-tengahnya, ternyata dia muter juga. Ternyata gak ada yang ngambil tengahnya gitu. Dua-duanya kabur. Dua-duanya kabur. Terus lo ngapain turun di pick? Karena pick itu kan isinya cuma di tengah gitu. Yang pinggir-pinggirnya cuma kayak pelengkap gitu. Gue kira kayak mereka bakal ngambil pinggir mengitarin picknya. Ya. Ternyata dua-duanya ambil pinggir cabut ke kota-kota lain. Jadi gak ada poin turun di pick tuh gak ada artinya gitu. Iya. Dan gue rasa dua-duanya gak tahu kalau semisalnya, oh udah kabur nih salah satunya, mereka gak tahu. Iya, mungkin dua-duanya mikir, wah gue jangan ngambil tengah-tengah ini udah dikontrol. Iya. Dua-duanya mikir hal yang sama, dua-duanya cabut. Iya. Malah cabutnya mencar gitu kan. Sama-sama mikir, anjir di tengah ada, gak usah ke tengah gitu. Padahal mereka kaburnya ke arah yang sama juga gitu. Betul, makanya butuh otak yang berani juga. Ya. Jangan dua-duanya ngalah. Makanya kadang hal seperti itu yang dibutuhkan ya untuk kayak role flanker atau bisa dibilang sebagai pembuka peta juga. Flanker juga bisa jadi pembuka peta. Kenapa? Kadang ketika dia udah mempunyai senjata yang cukup atau face yang cukup, dia bakal diutus sama kaptennya untuk ngeliat keadaan sekitar atau scouting-scouting wilayah-wilayah tertentu. Iya, memastikan timnya itu aman. Misalnya kayak, oh kita mau masuk area misalnya kota ini, coba masuk duluan. Buka-buka, pancing-pancing orang nembak. Oh gak ada orang, yuk masuk rame-rame. Ya benar banget. Dan kita lihat di sini udah ada shotgun api yang dipegang. Tim redaksi nggak ada suara in game-nya nih. Oke, kita lihat tim Neo Felis ya. Nah, Neo Felis baru Oleng ada nih suara game-nya. Biar lebih nikmat. Ya, dan di sini bye-bye IND sendiri masih memiliki power terkuat ya. Walaupun baru 209 itu kayak berarti rata baru phase 2, baru grip 2. Iya, tapi lumayan untuk awal-awal banget lumayan. Ya. Karena masih first drop banget, mereka belum pindah-pindah kota juga harusnya. Ya, benar-benar. Dan belum ada juga nyuri-nyuri item dari tim lain. Ya, dan tim Little sendiri yang tadi jalan ke arah Sentosa,
dia ternyata berhasil menguasai Sentosa sendirian, di mana resource di Sentosa itu banyak banget. Apalagi kalau mereka turun sendirian, nggak bagi-bagi loot. Karena kalau misalnya turun berdua, itu lumayan kebagi setengah kota itu lumayan ya oke lah sebenarnya. Tapi ketika lu turun sendiri nggak ada yang kontes lu di Sentosa, wah lu kaya banget sih. Kaya raya sih. Kaya raya itu. Kayak gue sering banget nemuin dua tas level 3 di sana, dan kayak aksesoris full level 3 untuk satu tim itu sering banget gue kalau turun sendirian di sana. Gila sih. Itu buat tim cukup banget. Wah, lebih dari cukup gue rasa. Dan sebentar lagi bakal bertemu antara tim 6 dan 10, di mana tim 6 sendiri melewati daerah lapangan yang menurut gue kurang wise kalau lewat di daerah sini, cukup berbahaya. Tapi tim 10 udah ngelihat dia gak open. Dia gak open, dia malah ragu juga untuk nembak. Padahal posisi mereka lebih menguntungkan. Mereka lebih dalam gedung, mereka punya cover ya, obstacle. Tapi tim nomor 6 lari tengah-tengah lapangan, bahkan gluwal pun mereka gak punya. Nah ini udah kelihatan baru di open setelah mereka udah dekat dengan obstacle kan. Sayang menurut gua. Wow, udah terkena down satu orang. Coba di hitnya dari pas mereka di tengah lapangan. Itu gak bisa selamatin. Gak bisa diselamatin. Yang mau selamatin ikut kenok juga. Iya. Dan di sini udah ada yang scouting lagi, anak soleh Pak Idi di sini mendapatkan tembakan balasan yang cukup serius. Wow, langsung terkena knockdown. Pak Idi berhasil mendapatkan kepala musuhnya ya. Satu orang udah dilakukan flanking di sini oleh Pak Idi. Tim 6 semua di tempat yang sama. Menurut lu gimana nih kondisi yang diuntungkan siapa nih? Ini belum tahu sih, karena kita dari nomor 10 lagi berusaha ngejepit tim nomor 6. Tapi mereka belum lengkap dari vest dan helm-helm juga. Jadi ini bakal ngadu siapa yang nembak duluan sih, siapa kena duluan. Benar-benar. Dan di sini kita lihat Pak Idi sendiri melakukan flanking yang cukup jauh. Tim 6 harus dipaksa pukul mundur ke arah graveyard lagi. Wow, di lain sisi ya tim 10 yang melakukan flanking, ASMR sendiri berhasil melakukan damage yang cukup serius terhadap lawan ya. Betul banget. Sini kita lihat Pak Idi masih berusaha mencari mangsa karena dia udah flanking cukup jauh. Dia ngambil posisi di mana gua rasa tim 6 pun belum sadar ada dia. Dikejar langsung sama dia. Kayaknya dia emang sengaja membiarkan musuhnya lari biar dia bisa dapat posisi yang enak juga buat nembak. Atau mungkin dia berusaha lawan tuh lupain dia. Mereka lihat lurus dan nembak dari belakang. Karena di sini kita lihat dia beragresif banget sih. Dia nggak takut sama sekali. Iya, tapi dia harus hati-hati, jangan sampai diputer balik dianya. Nah, ini yang gue takut. Harusnya tim 6 sendiri memberikan satu orang di rumah beton ini untuk defense ketika musuhnya coba mengejar mereka ya. Oh, tapi mereka langsung secure satu rumah dan memastikan bahwa tim nomor 10 harus berhadapan dengan obstacle yang mereka miliki. Ya, tapi di lain sisi kalau tim 10-nya nggak terlalu egois, nggak terlalu nafsu, mereka bisa nunggu musuhnya untuk di zona aja. Di betul, tabrakin zonanya sebenarnya. Ataupun sekarang mereka tinggal ngitarin, coba cari posisi atau angle yang enak. Ya mungkin lempar-lemparin bom ke dalam, mancing mereka keluar. Tapi gue rasa bom kalau kena pun gampang di revive sih. Iya, iya. Wow, hampir. Hampir kena down ya. Tapi ini cukup unik ya, tim anak soleh sendiri satu orang harus disconnected, tapi mereka masih coba bermain agresif gitu. Ini berani banget. Ini berani banget. Ngeri banget, gue suka banget sih. Dan oke, kita lihat di sini kura-kura udah mulai datang ke dalam. Wow. Mendapatkan damage yang cukup serius di sini tim 6 nampaknya. Betul banget. Mereka hati-hati karena mereka enggak boleh sampai kena. Wow, bakal dijebak dua orang udah terkena down. Satu orang di sini bakal coba mundur dulu menyelamatkan dirinya. Udah terkena helm langsung hilang di sana. Wow, enggak bisa di end langsung. Udah ditutup oleh Blue Wall di sini nampaknya. Langsung masuk ke dalam. Satu orang udah terkena down. Pas sudah dikeluarkan di sini, langsung di end dua orang. Udah terkena down lagi dua orang. Wow, masih reload di sini tapi supportnya udah datang dari belakang. Langsung masuk lagi. Paidi sama-sama sekarat di sini dan wow. Berhasil nampaknya untuk revive teman-temannya. Gila, epic banget fight-nya. Itu epic banget dan sayang banget tadi peluru harus saling ngisi. Iya. Apa yang terjadi tengah-tengah fight peluru ngisi dan beruntung sekali tim AS berhasil memenangkan duel tersebut. Iya, karena kita tahu sendiri mereka bermain 3 lawan 4 ya. Dan harus dieksekusi satu orang. Wow. Iya betul banget. Tapi agak sayang sih di early game banget lo harus kehilangan satu anggota lo. Karena itu bakal bikin lo susah nanti di mid game ke late game-nya. Iya benar banget. Apalagi lo satu orang DC. Iya kan? Kurang lebih lu berdua hitungannya jadinya. Dan itu bikin game-nya makin susah untuk nanti ya. Meskipun emang 4 poin di awal-awal jumlah poin cukup besar ya. Cuman balik lagi ya kayak yang sering kita bilang. Kalau semisalnya ini battleground. Kalau lu kehilangan satu orang aja di early game itu kayaknya udah rugi banget. Kerasa banget. Kerasa banget. Terutama ketika lu misalnya berusaha untuk nerobos zona yang dijaga oleh tim-tim lain. Itu kerasa banget kayak aduh. Coba kita 4 orang nih sekarang, satu orang bisa ngeflank. Iya, atau satu orang bisa jadi ini ya, bisa jadi istilahnya, lu tumbal deh, maju. Lu bukain map gitu kan, kayak cari posisi lawan di mana. Tapi sekarang mereka gak bisa, karena kalau mereka kurang dari 3, firepower mereka tuh kurang buat nembakin orang lain. Kurang banget. Apalagi dengan meta yang sekarang ya, kalau dulu nih masih meta semuanya ngendok ya. Itu bisa.
Dan bahkan gue sering banget nemuin yang namanya lone survivor, mereka akhirnya berhasil buyah dengan menggunakan taktik. Karena musuhnya juga gak ada yang nyari musuh. Mereka ngedok-ngedok rumah-rumah doang. Rumah, iya. Tapi sekarang dengan meta lebih ngerush, lebih mobile ya. Yeah. Gerakannya ini susah banget. Susah terutama banget. Ketika semua tim lain tahu lu kurang orang, lu dikejar langsung. Iya, yeah. Ketika ngeliat, ini kayak cuma 2 orang deh. Langsung dihajar ya kan. Gak pakai basa-basi. Dan betul. Kita lihat di sini firepower yang dimiliki antara tim Little Corp dengan O2 Team sama-sama 317. Dan udah nambah 323. Gua rasa udah memiliki lumayan cukup. Phase 3 cukup ya? Ya ada phase 2, phase 3, helm 3 ya kan. Medkit udah ada 8, 7. Betul banget. Ini harus cukup banget sih untuk mereka mulai masuki ke zona selanjutnya. Karena zona selanjutnya udah bakal lumayan kecil. Ya. Ini bakal maksa beberapa tim tuh harus clash mau gak mau. Ya bener banget, bener banget. Dan oke, kita lihat di sini tim Anak Soleh sendiri gak sadar kalau di depannya udah ada tim O2. Iya, mereka gak melihat sama sekali. Gak ngeliat. Ini bahaya banget karena kalau mereka lari ke arah mereka. Dan ini mau gak mau. Iya. Yeah. Dan AS Black pun di sana udah tereliminasi ya. Iya. Yang nge-lag tadi ya. Betul banget. Karena mereka sekarang tinggal berdua. Gue rasa mereka harusnya main aman sih. Jangan coba-coba. Karena mereka sayang banget kalau mati sekarang. Mereka bisa minimal nyari placing harusnya kalau berdua ya. Iya. Yeah. Dengan tim kill 4, kalau mereka bisa masuk ke 4 besar kan udah. 2 besar gila sih. Ada chance betul. Ada chance, bener. Bener. Asal nomor 3-nya gak banyak-banyak kill ya. Nah itu mereka gak boleh sampai clash di graveyard tadi. Apalagi dengan posisi musuhnya udah ngeliat mereka dan mereka belum ya. Di sini tim Little Corp udah ngeliat bahwa ada tim 8 yang coba defense di rumah beton. Iya, yeah, itu lumayan susah untuk di rush juga. Yeah. Terutama nomor 3 ini, kalau mau datang itu harus lewatin open field. Open field pertama, kedua, walaupun mereka manage untuk datang ke dalam tempatnya, berhasil masuk, jalan masuknya cuma satu. Iya, yeah. Dan kan? Pasti dijaga minimal 2 orang, minimal banget. Jadi kalau nggak memiliki resource yang cukup, gue rasa bukan hal yang wise buat nabrak orang yang ada di dalam. Apalagi beton. Masih jumlah timnya 8. Apa yang lu dapat kalau lu menang pun kayak hilang 2 anggota, 3 anggota? Ya. Nggak ada benefitnya bagi lu. Tapi di lain sisi ini bakal bertemu, wah udah kelihatan ada yang lompat, nggak sadar di sini Pak Idi. Lagi ngendok-ngendok nih. Ya, shotgun udah dikeluarin. Ini kayaknya 2-on-2 nggak sih? Wow, spam granat sudah dikeluarkan di sini, apakah terkena? Blue wall langsung dipasang, lompat ke samping nampaknya. Langsung pasang blue wall, bakal dicoba jump shot, bakal 2-on-3 nampaknya Pak Idi udah ngelihat musuhnya ada di sini. Jump shot dikeluarkan, satu orang udah terkena knockdown, bakal jadi 2-on-2 nampaknya di sini. Dari samping temennya udah coba datang, ada yang flanking satu orang, 3-on-2 nampaknya. Cukup berbahaya, spamming granat bakal dilakukan cukup baik, cukup baik, gak bisa berbuat terlalu banyak. Banyak banget bomnya. Bener banget, gak bisa berbuat terlalu banyak di sini. Langsung ter-end. Wow. Pak Idi, lu gak boleh mati. Lu harus coba cari placing, man. Iya. Terus kayaknya tadi info temennya yang mati udah ngabarin ya. Tadi ada 2. Tapi mereka karena zona udah jalan, mereka gak mau buang-buang waktu. Iya, karena ada tim nomor 4 dan tim nomor 7 yang pasti tahu juga. Ini ada yang menembak nih dari tadi nih. Iya, kedengeran nih. Di mana nih? Dan Pak Idi milih untuk coba tabrakin zonanya. Coba cari placing lebih aman. Pastikan dia tuh at least aman. Iya. Dan di sini musuhnya ternyata nggak dengan mudah ngelepas Pak Idi sendiri ya. Di lain sisi ada tim fix yang siap menyambut tim yang nungguin si Pak Idi nih. Wow, ini benar-benar kalau film plot twistnya nih A plus nih kayaknya. Betul banget, dia lagi nunggu, lagi ngejebak. Ya, asal jangan kejebak balik. Lagi ngejebak terus dijebak balik gitu kan, epic banget. Dan kita lihat Pak Idi sendiri masih coba untuk menahan di luar zona. Iya, lagi berusaha masuk telat ya dia, tunggu semuanya udah pergi. Baru dia nyusul belakangnya. Ya. Dan di sini tim Fix Rainbow sendiri udah berhadapan dengan tim 5 nampaknya. Udah kayak sadar bahwa ada tim 5 di sana tapi mereka enggak open fire, udah saling intip-intipan juga. Betul banget. Mereka lagi enggak mau ambil resiko juga karena mereka dua-duanya masuk zona. Enggak perlu untuk coba ngerisking fight-fight yang enggak diperlukan. Tapi Pak Idi, dia perlu coba untuk gerak sih. Ini lumayan sakit sih zonanya sih. Iya, dan ini bakal masuk ke zona ketiga yang artinya Pak Idi sendiri bakal mendapatkan damage sekitar 2 langsung ya. Iya, dan dia udah banyak banget pakai medkit sehingga udah mulai bocor sih dia harusnya. Iya. Dan kita lihat di sini ternyata Pak Idi masih ngikut jalan yang dilewati oleh musuhnya ya. Kalau gue jadi dia sih gue lebih prefer muter sih. Oh ya, mending muter jauh sekalian. Iya. Kayak nanggung banget. Oh, udah open fire di sini tim NFS dihajar dari 2 arah nampaknya dari O2 dan juga dari tim Troops ID Sky nih. Wow. Pak Idi udah ketahuan kayak di sini. Tersisa sendiri Pak Idi bakal coba untuk ngelawan 4 orang sekaligus langsung diras aja oleh Tofu di sini. Udah kelihatan. Aduh, Pak Idi kurang soleh nampaknya di sini.
Betul banget, langsung ketahuan dan langsung dihabisi juga. Tapi kali ini NFS harus kehilangan anggota-anggotanya. Bener banget, NFS udah 2 orang terkena knockdown, 3 orang udah terkena knockdown oleh NFS nampaknya. Wah, ini benar-benar udah banyak yang kena knockdown nih. Betul banget, ini emang perkumpulan dari beberapa tim di satu area kecil banget. Iya, NFS Asmi tersisa sendiri nih. Tersisa sendiri, sedangkan O2 sendiri masih lengkap 4 orang. Wait, udah banget. Ketahuan bosku. Dari belakang bosku, jump shot dikeluarkan di sini. Terkena headshot di sana, langsung disambut oleh O2 Baby. Betul banget, jump shotnya bagus banget. Tapi sayangnya masih rame banget. Dan kita lihat sini, Troops ID harus tereliminasi. Fix, berarti secara kurang langsung mereka udah dapat 4 kill ya. Betul, mereka sudah mengumpulkan 4 kill dan mereka juga dapat zona yang cukup enak ya di atas jembatan. Nah, tapi mereka bakal bertemu dengan tim nomor 1, O2. Apakah mereka bisa terobos ini? Ya, O2 sendiri masih lengkap ya, 4 orang dan mereka udah melakukan medikasi. So, hanya 1 orang yang masih sekarat dan fix gels udah terkena knockdown di sini, udah langsung disambut dari depan. Bakal coba di revive, nice banget. Nice banget. Tapi kali ini mereka cukup ke-lock, mereka hanya memiliki 1 blue wall dari fix. Harus hati-hati banget, karena harus mereka terpojok banget. Oke, kita lihat di sini Zara Aweo sendiri, dia melakukan flanking yang cukup jauh gua rasa. Tapi ini keputusan yang baik karena tim Fix nggak punya obstacle cukup banyak. Kalau dijepit dari dua arah kayak gini mereka bakal kesulitan banget menurut gua. Betul banget, minimal bakal ada yang terkenal. Iya. Oke, kita lihat di sini bakal coba untuk masuk ke dalam, masih pasang blue wall, saling intip-intipan. Tim Fix harus ngambil keputusan dari sekarang. Entah mereka mau ngeras pakai blue wall atau mereka emang harus perang dari jarak jauh. Betul banget, ini mereka mulai terpojok karena zona bakal gerak lama aku 30 detik lagi, jadi mereka nggak banyak waktu untuk berpikir. Ya, bener banget, dan di sini tim Fix sudah memutuskan untuk bergerak ke arah kiri menggunakan es kepal masing-masing. Terkena headshot nampaknya di sana, Jels bakal langsung di-NK oleh temennya. Tofu di sana masih berlari, berhasil selamat, tersisa Long di sini. Bakal coba untuk revive, tapi menurut gua nggak wise dan berhasil di-wipe up oleh tim O2. 7 kill di kantongnya oleh tim O2 sekarang dan hanya tersisa 4 tim lagi. Kalau mereka bertahan sampai nomor 2, ya, itu menjadi apa ya, udah kepastian bagi mereka sih. Iya, menurut gue juga kayak gitu ya. Dan sisi kayak kita lihat tim yang lain, Little dan Bye Bye IND sendiri, mereka kayak belum dapat kill yang banyak. Bahkan dari tim yang tersisa, yang nge-kill baru timnya si O2 sendiri. Iya, mereka paling banyak killnya. Jadi sementara ini kalau mereka bisa mengamankan posisi yang lebih baik, ya, itu udah bagus banget tuh mereka. Kalau menurut gua kalau mereka masuk posisi ketiga besar aja mereka udah pasti lolos sih. Harusnya. Harusnya, karena belum ada kill yang lebih banyak dari mereka. Di antara tim-tim lain ya. Ya, yang masih hidup ya. O2 Zara udah terkena knockdown di sini. Juicy mendapatkan damage yang cukup serius. Bye-bye IND dari Siskak. Wow, tapi di lain sisi ada yang coba untuk datang. Dan apakah bakal langsung di-end? Wah, ketabrak 1 orang nampaknya. Tapi belum mati kayaknya. Belum mati. Hoki banget di sini. Masih coba muter-muter aja, tersisa sendiri. Udah banyak banget yang terkena knockdown di sini nampaknya. Bakal coba untuk masang glue wall. Di double pak, glue wall-nya pak. Udah harus di double sih pak. Bawahnya terobos pak. Dia mau nge-end orang nih. Oke, berhasil di-end nampaknya. Masih mencoba medikasi, sedangkan dari kejauhan udah... Tadi sempat berbalik ya, di mana O2 udah kehilangan 2 personilnya, tapi tanpa disangka-sangka tim Bye Bye kedatangan tamu ditabrak naik mobil. Langsung mental-mental semua. Iya. Udah ketemu, 2-1 nampaknya, langsung di end aja. Nah, ini yang gue bilang, O2 menurut gue udah fix masuk ke babak selanjutnya. Karena killnya belum ada yang sebanyak dia. Betul, dia udah ngantangin banyak banget. Banyak banget, betul. Oke, kita lihat di sini. M79 sudah dipegang oleh tim O2. Sementara tim Bye Bye sendiri dari kejauhan masih mantau-mantau aja. Peperangan sudah pecah di sini nampaknya. M79 dikeluarkan 1 orang terkena knockdown. Bakal langsung coba di end. Wow, 2 orang terkena knockdown. Gak bisa berbuat banyak tapi gak ada cover yang cukup serius dari teman-temannya. Tim Little sudah kehilangan 1 orang. Langsung di end aja. Tersisa 2 orang dari O2. Baby sudah terkena knockdown juga di sini. Juicy bakal coba untuk ngelawan Little Corp 03. Tapi cukup baik respon glue wall yang ditunjukkan oleh O2 Juicy. Bakal bertemu dengan Belva di sini. Bakal langsung jump shot juga. Wow, tersisa Bye Bye YND melawan Little Corp, di mana Little Corp sendiri udah memiliki 3 kill. Wow. Dan Little Corp langsung mengantongi Buyah di game terakhir kita hari ini. Wow. Gua tadi nggak nyangka-nyangka banget dia bisa jump shot lewat jendela dan langsung kena pala. Ya, itu keren banget. Itu perfect banget sih jump shotnya. Dan congratulations for Little Corp 03. Dan gua optimis banget buat O2 bakal lolos ke babak selanjutnya. Kita bakal lihat. Ya, betul banget. Bahkan dia ngelebihin posisi yang pertama, men. Belum.
Udah. Iya, betul. Iya. 300. Iya, men. Lagi-lagi beda 10. Tapi dari tim nomor 3, dia lompat. Karena jumlah kill dia tuh banyak banget. Banyak banget, 11 kill. Kayak 10 aja lu dapet 200. Iya. Berarti kalau 11 lu 220 kan. Betul. Ini gila banget sih. Walaupun cuma 2 tim, ada 9 tim yang ikut, dia berhasil nge-kill sebanyak 11. Berarti hampir kayak 3 squad. Iya. Dia makan. Dia makan sendiri. Wow, congratulations once again buat O2 dan juga tim Little yang berhasil melaju ke babak selanjutnya. Dan kita bakal balik ke studio sebentar lagi. Betul banget. Sekaligus dua tim yang bakal melengkapi total 18 tim kita ya? Yeah. Yang bakal lolos ke next round. Iya. Yeah, dan paling itu aja sedikit recap kita di match terakhir pada malam hari ini. Cukup seru. Jangan kemana-mana karena besok kita bakal balik lagi. Make sure kalian bakal standby jam 7 di Nimo TV karena masih ada IPWC match kedua. Di day kedua itu besok jam 7. So masih bakal ditemenin sama gue, Wolfie dan Mocha Latte. Kita bakal balik lagi besok. Dan ya, sampai ketemu besok. Gue sekali dan partner gue, Wolfie. Sampai ketemu tomorrow.